Saudara-saudara dan teman-teman semua, kali ini saya akan mereview binatang yang bernama Luwe. Ini adalah kepalanya mempunyai sungut di depan dan kakinya banyak sekali. Banyak orang yang mengatakan binatang ini binatang berkaki seribu atau binatang kaki seribu. Binatang ini bila dipegang di tangan, sisa-sisa di tangan akan kelihatan berupa kuning. Bila dicuci sampai berulang-ulang tetap kuning seperti tangan yang habis terkena asap api, kuning seperti itu. Dan dari bila dia mati atau mati dan sudah kering, bentuknya seperti cincin-cincin berjajar, bisa buyar, bisa hancur dan menjadi cincin banyak sekali. Ini menurut geritan-geritanya itu kira-kira ada 240 ruas ininya. Dan warna punggungnya mengkilat. Meskipun tidak pernah mandi, dia kelihatan tetap bersih. Tetapi meskipun begitu, banyak orang yang merasa jijik bila melihat Luwe. Terutama bagi ibu-ibu, banyak sekali yang takut kepada Luwe. Padahal tidak ada ceritanya Luwe itu mematikan ataupun menyakitkan atau membahayakan juga tidak. Karena tidak ada ceritanya atau belum pernah mendengar cerita orang disakiti oleh Luwe ini. Ini kakinya banyak sekali. Ini berurutan berpasangan dua-dua. Dua, satu ruas itu dua kaki, satu ruas dua kaki. Dan bila jalannya melekuk, kaki yang di tempat itu akan tidak menyentuh tanah atau menggantung begitu saja, menuruti kaki yang lain yang bisa menyentuh tanah. Jadi, meskipun jalannya jauh, dia tidak merasa lelah karena kaki yang berjalan itu bisa bergantian. Ada yang cuma ikut-ikutan jalan atau menggantung saja. Ini adalah kakinya. Dan jalannya termasuk cepat bagi binatang sebesar itu atau sekecil itu, jalannya segitu. Ini kalau dari jauh seperti kereta api yang lewat. Memang indah, tapi banyak orang yang jijik melihatnya. Jalannya juga lancar sekali, bisa menyusup kemana-mana. Dan meskipun jalannya halus, dia tetap jalan tidak terpeleset atau tergelincir.